Beras adalah makanan ruji rakyat negara Asia, termasuk Malaysia. Penanaman padi di Asia Timur menyumbang kira-kira 90% daripada jumlah pengeluaran beras dunia, iaitu 645 juta ton metrik pada tahun 2007. China dan India adalah penyumbang terbesar, diikuti Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Thailand, Myanmar, Jepun, Filipina dan Brazil. Sumbangan Malaysia dalam pengeluaran beras dunia adalah kecil, kurang daripada 1%. Negara kita adalah pengimport bersih komoditi makanan beras. Ini kerana tahap sara diri bagi beras adalah tidak mencukupi, kira-kira 72%. Baki bekalan beras sebanyak 28% diimport dari negara jiran Thailand, Vietnam dan Pakistan. Mardi merupakan salah satu agensi penyelidikan pertanian negara yang banyak menjalankan penyelidikan berkaitan padi dan beras. Antara penyelidikan yang telah dijalankan oleh Mardi sejak tahun 1969 adalah dari segi penyelidikan dan juga pembangunan padi. Di Mardi Seberang Perai ini terdapat lebih daripada 40 variety padi yang telah berjaya dihasilkan semenjak daripada tahun 1960-an lagi. Dan di sini, di Seberang Perai, terdapatnya banyak variety padi yang telah ditanam untuk penyelidikan dan juga pembangunan, dan segenggam beras bermula di sini. Sejak ianya ditubuhkan, sejumlah 44 variety padi telah diisytiharkan. Penghasilan variety ini bertujuan meningkatkan hasil dan kualiti, mengatasi serangan makhluk perosak penyakit dan masalah pelbagai padi. Di antara variety popular padi yang dihasilkan oleh Mardi termasuklah MR84, MR106, MR219, MR220, MR253, MR263, MR220CL1, MR269, MR284 dan MRIA1 padi Erop. Boleh dikatakan 90% beras yang dimakan oleh rakyat Malaysia adalah merupakan hasil dari variety padi yang dihasilkan oleh Mardi. Dengan penghasilan variety baru ini, diharap peratus tahap sara diri negara SSL dapat ditingkatkan dan mengurangkan pengimportan beras.